It's alright. Hush. Halo guys, balik lagi ya di channelnya Amai GT. Ini video kali ini request kali ini guys, aku bakal buat 7 fakta Bang Dik channel nih, alias top global shotgun ya guys ya. Yang dimana buat fakta Bang Dik channel ini sedikit susah guys ya, karena ia gak pernah ataupun gak ada video Q&A di channel YouTube guys. Tapi gak apa ya guys ya, aku bakal cari detail-detailnya faktanya untuk kalian nih. Makanya jangan lupa ya di like, comment, dan di share ya guys ya. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel kedua aku yaitu Amai GMG guys. Oke, thank you. Untuk fakta pertama adalah masih sekolah nih guys. Pasti kalian gak nyangka kan, aku juga gak nyangka banget guys kalau Bang Dik channel ini masih sekolah. Yaitu sekolah di SMA N Negeri 1 Tongas guys. Itu masih kelas 12 SMA ya. Ya bagi kalian yang nanya, kenapa sih Bang Dik channel gak upload-upload udah beberapa hari nih guys? Ya karena Bang Dik channel ini sekarang lagi ulangan guys, lagi UN ya, lagi melaksanakan UNBK. Bagi kalian yang nanya kenapa Bang Dik channel gak upload-upload, itu sekarang Bang Dik channel lagi ulangan guys, jadi gak bisa upload video ya. Dan juga gak bisa main Free Fire tentunya guys. Ya aku juga shout banget kepada Bang Dik channel ini. Ya karena masih kelas 12 SMA, masih sekolah, tapi sudah menyentuh 1 juta subscriber guys. Semoga aja aku nyusul cepet ke 1 juta subscriber guys, amin. Dan semoga bantu guys, jangan lupa subscribe ya, thank you. Nope. Jadi Bang Dik channel ini masih sekolah guys. Di sini aku mau kasih tau YouTuber dan pro player yang masih sekolah guys. Yang pertama adalah Bang Dik channel. Terus yang kedua ada juga Bang DJMG, terus juga BTR Ikam, Kapital Toyo, dan juga aku sendiri guys. Aku masih sekolah SMA kelas 1 guys. Jadi bagi kalian yang masih muda, yang mau jadi YouTuber, tetap banget buat video ya. Karena YouTube itu gak kenal namanya usia, gak kenal namanya umur ataupun siapa. Yang penting kalian tuh berusaha dulu guys. Oke, thank you. Untuk fakta kedua adalah kakek Jamsud Indonesia. Anjay. Ya aku juga kaget ya kenapa disebut sama subscriber itu kakek Jamsud Indonesia guys. Ya kan kalau Bang Frontal itu bapak Jamsud ya, kalau Bang channel ini kakek Jamsud guys. Setelah aku nonton videonya nih guys ya, ternyata bener banget Bang Dik channel ini memang jago banget pakai shotgun guys. Apalagi udah pakai 2 shotgun main soul squad, udah pecah belakang auto ya. Aku juga kagum banget sama gameplaynya Bang Dik channel ini. Ya cocok lah disebut sebagai kakek Jamsud Indonesia guys ya, karena hampir semua konten dari Bang Dik channel ini bertema solo versus squad dan mendapatkan kill banyak dan ya guys.
Untuk fakta ketiga adalah dari tempat tinggal nih guys. Ya Bang Dicer ini tinggal di Probolinggo, Jawa Timur ya guys. Kenapa aku bisa tahu guys? Karena aku lihat foto-foto di IG itu kebanyakan iya foto di Bromo ya guys. Dan dimana Bromo itu terletak di Jawa Timur guys. Dan juga sekolahnya juga di SMA N Naga 1 Thomas yang juga berada di Probolinggo, Jawa Timur nih. Siapa di sini rumahnya di Probolinggo, komennya. Kali aja kalian bisa ketemu sama Bang di channel ini guys. Setahuku nih guys, youtuber yang juga tinggal di Jawa Timur adalah Bang Imba JR guys, alias member dari Aura NFT. Untuk fakta keempat adalah terkenal karena konten tips and trick jumpsuit shotgun nih. Ya, video pertama dari Bang Dik channel ini itu adalah tips and trick jumpsuit shotgun. Dan itu juga banyak banget yang nonton ya guys, bahkan sampai jutaan view gitu ya. Dan video itu udah lawas banget ya guys, udah hampir setahun yang lalu kalau enggak salah guys. Dan video itu langsung viral guys. Dan itu juga awal mula berkembang baiknya YouTube Bang Dik channel ini guys. Ya dimana view itu selalu gede guys. Ya karena view dari video Bang Dik channel ini cukup besar guys ya. Banyak yang menyentuh hingga jutaan view guys. Ya karena thumbnail dari Bang Dik channel ini memang keren ya. Makanya bagi kalian yang YouTuber kan tuh harus bagusin dari segi editing thumbnail dan juga kualitas videonya guys. Aku juga ingat banget pas aku masih no op dulu ya, pas aku masih cacat. Aku cari gimana sih cara jumpsuit pakai shotgun. Setelah aku cari, aku nonton videonya Bang di channel ini guys. Untuk fakta kelima adalah semua judul videonya pasti top global shotgun guys. Ya aku juga kenapa ya, aku gak ngerti lagi. Karena 99% judul video dari YouTube-nya Bang Dicel ini yaitu top global shotgun guys, gak ada kata lain. Atau juga top global mukil ya guys ya. Ya 99% judulnya pasti itu guys, yang dimana videonya langsung gede banget guys. Ya hanya beberapa video aja bisa dihitung dengan jari yang judulnya itu bukan top global. Itu juga kontennya bukan gameplay melainkan tentang review ataupun juga tips and tricks ya guys ya. Itu juga tutorial guys. Ya kan saya cek sendiri lah video awal Bang di channel sampai sekarang itu pasti judulnya top global shotgun guys. Untuk fakta keenam adalah jago main crossbow. Ya aku inget banget dulu tuh Bang di channel dua senjata crossbow dan juga shotgun main solo squad di ranked lah gitu ya. Ya aku juga kagum banget dari situ kenapa Bang di channel jago banget main crossbownya guys. Itu dia mainnya pakai cara jokok shoot guys. Jadi mana kalau kena kepala pakai crossbow itu musuhnya auto pecah kepalanya guys. Aku juga belajar jokok shoot dari Bang di channel ini guys dan juga Bang Dah Hyper ya. Tetapi sekarang jokok shoot udah nggak bisa digunain lagi guys, alias itu merupakan bug bagi game Garena Free Fire guys ya. Ya memang sedikit merugikan ya guys bagi orang yang belum tahu atau juga nggak bisa ngelakuin itu guys. Ya, pasti kalian pernah nonton lah video gameplay Bang di channel pakai crossbow. Yang dimana crossbow merupakan senjata tersulit di game Free Fire guys. Ya bisa dibilang nggak guna lah ya. Ya karena kita tuh nembak terus hanya tuh peluru reload lama lagi ya, terus juga nggak auto aim kan. Mendingan kita pakai senjata lainnya guys. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the
only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna get a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make adrenaline, no pain. Welcome all to my domain, yeah. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection. Help, I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. Untuk fakta ketujuh ini pasti ditunggu-tunggu oleh kalian nih. Itu mukanya Bang Dik Channel, guys. Pasti kalian penasaran ya. Ya pasti kalian udah lihat ya beberapa kali di thumbnail ataupun di profil Instagram ya. Tapi kalian belum melihat jelas kan gimana mukanya Bang Dik Channel, guys. Ya di sini aku mau kasih tahu mukanya Bang Dik Channel bersama teman-temannya di SMA-nya, guys. Ya karena Bang Channel ini memang masih sekolah, guys ya. Maka kalian request dong, Bang, facecam dong di channel YouTube-nya Bang Dik Channel ini, guys. Nah, di sini aku bakal ngasih fotonya Bang Dik Channel. 1 2 3. Nah, ini merupakan foto dari Bang Dik Channel, guys. Udah lihat kan? Oke, teman-teman, itulah 7 fakta Bang Dik Channel ya, guys ya. Alias Bang Rodika Dwi Prasetyawan, guys. Ia merupakan kakek jamsut Indonesia, guys ya. Jadi thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya, guys ya. Oke, kalau kalian mau request 7 fakta atau 7 lainnya, kami gak komen di kolom komentar, oke, guys ya. Gak lupa follow Instagram aku @gt ya, karena aku kalau ada di grupnya pasti di Instagram, guys. Oke, thank you. Jangan lupa share ke teman-teman kan, oke. Oh ya, untuk next video aku bakal buat bug ataupun juga kumpulan bug yang paling bikin kesel di game Free Fire, guys. Yang pastinya bakal menarik banget ya. Apun itu juga siapa YouTuber pertama di Free Fire, guys. Oke, thank you. Pokoknya tunggu aja ya. Makanya jangan lupa nyalain tombol notifikasinya, guys.